karena kita bicara ruangnya Pancasila, maka eksistensi itu kemudian dibatasi bahwa eksistensi yang diterima dan eksistensi yang menerima asas teologis, asas ketuhanan. Nah, eksistensi yang tidak menerima ketuhanan, menganggap bahwa manusia itu hanya ada saat ini saja, tidak ada hari akhir, tidak ada hari kekalatan dan seterusnya, ya, eksistensi wanita semata seperti itu, ya silakan di negara saja, itu jangan ada di negara Indonesia. Ketika saya menghargai eksistensi orang lain, maka ketika itu pula saya menghargai cara berpikirnya, keyakinannya, tradisinya, kulturalnya, karakternya. Itu kan kita menghargai. Kenapa? Karena orang itu eksis begitu. Ini juga terkait lah apa dengan poin nomor 2 ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini menarik sekali nih Pak, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mungkin bisa saja dikatakan juga menghargai perbedaan-perbedaan berarti Pak ya. Ya, dengan sendirinya. Perbedaan-perbedaan yang ada. Betul, dengan sendirinya, karena saya menghargai bahwa saya eksis itu karena eksistensi orang lain. Saya eksis karena eksistensi orang lain. Ya, tapi kalau misalkan saya tidak memiliki cara berpikir begitu, saya eksis karena kehendak saya untuk eksis, ya gagal Pak, tidak ada itu yang namanya toleransi kalau seperti itu. Jadi ya, saya eksis karena eksistensi orang lain. Nah, ketika saya menghargai eksistensi orang lain, maka ketika itu pula saya menghargai cara berpikirnya, keyakinannya, tradisinya, kulturalnya, itu karakternya, itu kan kita menghargai. Kenapa? Karena orang itu eksis begitu. Tapi eksistensi itu juga tetap ada di dalam batasan-batasan berarti ya Pak, kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Iya, batasannya apa? Batasan mengenai adab cipta. Ada eksistensi yang tidak menerima wilayah ketuhanan, bahwa Anda itu merupakan keturunan dari apa namanya primata. Jadi setelah Anda mati, setelah saya mati, maka saya akan menjadi tanah kembali. Tidak ada kehidupan setelah itu. Kan boleh orang berpikir seperti itu. Kalau pijaknya itu hanya eksistensi. Tetapi tadi, karena kita bicara ruangnya Pancasila, maka eksistensi itu kemudian dibatasi bahwa eksistensi yang diterima dan eksistensi yang menerima asas ketuhanan. Nah, eksistensi yang tidak menerima ketuhanan, menganggap bahwa manusia itu hanya ada saat ini saja, tidak ada hari akhir, tidak ada hari kekalatan dan seterusnya, ya eksistensi wanita semata seperti itu, ya silakan di negara saja, itu jangan ada di negara Indonesia. Iya. Menarik sekali Pak, apalagi misalnya terkait isu rasisme di Indonesia masih ramai juga Pak ya. Itu masalah-masalah rasisme bisa lari ke kemerdekaan, bisa lari ke sana juga. Iya. Benar. Ya itu tadi Pak, karena mereka bisa menggoreng sebagai ruang interaksi warga negara tadi, bisa menggoreng itu semua karena tidak negara, pengelola negara, agen negara itu tidak mencontohkan adanya ethic of the public. Kalau mau membuat kemenangan politik, lihatlah bareng-bareng bersama-sama. Jangan masuk ke wilayah itu, jangan masuk ke wilayah ini, jangan ke situ. Ethic of the public dibangun, didirikan. Jadi kita punya batasan nih. Mau berpolitik apa saja bukan boleh, diskursus oke, bersitegang pendapat boleh, berbeda pendapat boleh, memberi banyak pilihan juga boleh. Tetapi kan jangan sampai kemudian saya korek-korek, ini Eva Royanti lahirnya ada di mana, keturunannya siapa aja nih, pada tahun keberapa, keturunan keberapa ini Pak Eva Royanti ini, kemudian kira-kira ini disebut sebagai bukan dari orang Indonesia, jangan-jangan Pak Eva Royanti ini keturunan Vietnam. Wah, kan kacau Pak, kalau saya berkompetisi dengan Pak Eva Royanti, kemudian saya lihat genealoginya Pak Eva Royanti, bahwa Pak Eva Royanti ternyata orang Vietnam, keturunan dari Vietnam, padahal itu misalnya, misalnya garis tahun 1800 misalnya. Iya. Itu sudah berubah lagi, sudah beda lagi.